Ya, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan belajar tentang balok. Bagaimana sih bentuk dari bangunan balok? Masih ingat? Ya, seperti ini bentuk dari bangun balok yang termasuk dalam bangun ruang. Ketika bangun balok dibongkar, akan memiliki 1, 2, 3, 4. 4 sisi berbentuk persegi panjang. Nah, kanan kirinya itu bentuknya persegi. Kita hitung ada berapa? 1, 2. 2 sisi persegi. Jadi, balok terdiri dari 2 sisi persegi dan 4 sisi persegi panjang. Bagaimana dengan rusuk balok? Ya, perhatikan gambar. Kita cari rusuk balok. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Rusuk, perhatikan. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata balok memiliki 12 rusuk. Selanjutnya, ya, perhatikan lagi. Di sini ada bangun balok yang perlu kita ketahui berapa jumlah panjang, berapa jumlah lebar, dan berapa jumlah tinggi. Masih ingat nggak mana panjangnya? Ya, ini panjangnya. Yuk kita hitung yuk ada berapa. Ya, panjangnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 panjang. Bagaimana dengan lebar? Masih ingat gak mana bagian lebarnya? Ya, di sini lebarnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 lebar. Kalau tinggi? Nah, tinggi itu yang menjorok ke atas. Tingginya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi pada persegi panjang. Selanjutnya kita akan mencari titik sudut. Nah, mana titik sudutnya? Ini. Ya, di pojokan tuh titik sudut. Ya, ayo kita kasih tanda buletan gede biar kelihatan. Enggak. Yuk, hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Selanjutnya, kita mencari volume dari bagaimana nih? Masih ingat nggak letak panjang, lebar, dan tinggi? Pada balok, masih ingat? Ya, volume balok didapat dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Biasa kita tulis dalam notasi P sama dengan P dikali L dikali T. Untuk lebih tahu lebih jelas tentang balok, perhatikan soal berikut. Ya, diketahui nih baloknya panjangnya 10, lebarnya 4, tingginya 2. Bagaimana ya cara mencari volume? Masih ingat? Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 10, lebarnya 4, tingginya 2. Yuk ditulis 10 dikali 4 dikali 2. Kita hitung. Ya, cari dulu yang bukan perkalian 10 ya. Kita kalikan dulu 4 dan 2. 4 dikali 2 8. 10-nya di bawah, taruh di bawah. Ting. Ya, 10 dikali 8 sama dengan 80 cm. Demikian tentang balok. Selamat mencoba.